كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. As-salatu was-salamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. As-salatu was-salamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. As-salatu was-salamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa kembali dengan para sahabat Manfaat Doa Channel. Semoga kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala serta dilancarkan rezekinya. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar dan membahas sebuah doa pengasihan untuk mendapatkan seorang wanita idaman para sahabat sekalian. Dan sebelumnya saya mohon untuk para sahabat agar jangan sekali-kali dicoba jika hanya main-main atau jangan dipermainkan. Karena doa ini sangat ampuh, bereaksi seketika dan langsung tembus. Untuk itu kita gunakan yang sebaik-baiknya, misalnya meminta jodoh yang soleh-soleha, seperti yang para sahabat selama ini mendambakannya, atau kepada orang-orang yang sangat disayang dan dicintainya. Di dalam kitab-kitab tafsir, ulama menjelaskan bahwa Allah menurunkan kitab-kitab ke muka bumi ini sebanyak 4 buah kitab jumlahnya. Kemudian yang keempatnya dikumpulkan Allah dalam kitab Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang kemudian seluruh ilmu dalam Al-Quran dikumpulkan dan disempurnakan di dalam sebuah surah pendek yang sangat tidak asing bagi kita, yaitu surah Al-Fatihah. Surah ini dahsyat sekali dan merupakan jantung bagi Al-Quran. Oleh sebab itu, apabila kita memohon dan berdoa meminta segala sesuatu yang kita inginkan, maka pasti insya Allah langsung dikabulkan. Termasuk apabila kita menginginkan seorang pendamping hidup yang soleh-solehah, bisa membawa kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka cara mengamalkan doa ampuh ini ialah seperti selesai salat fardu, bacalah surah Al-Fatihah sebanyak 3 kali dan ketika sampai pada lafaz Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diulang sebanyak 3 kali sambil niatkan dalam hati, ya Allah, jadikanlah si fulan atau fulanah sebagai pendamping hamba, bukalah hatinya untuk hamba. Dan teruskan surah Al-Fatihah sampai selesai. Lakukan secara istiqomah setiap selesai solat, maka insya Allah dalam waktu dekat semua keinginan dan hajat para sahabat pasti terkabul. Amin. Allahu a'lamu bis-shawab.